Kiva, kamu mau nggak ikut kakak? Kakak ingin ngajak kamu nih, mau jalan-jalan ke mall. Seperti kakak suntuk banget hari ini. Apa kak? Ke mall? Wah, sepertinya Diva mau deh, mau. Tapi kenapa Diva? Ayo cepetan, nggak usah banyak mikir. Nanti keburu siang, kalau udah siang, udah panas banget nih. Kakak mau ngajak kamu, mau beli baju. Atau kamu mau bermain? Hah? Serius kak? Yaudah deh kalau kayak gitu deh. Aku mau cepet-cepat, mau beres-beres. Ya udah kakak tunggu ya, jangan lama ya, kakak tunggu di sini ya Diva. Hore, asik. Ya ampun, kakak akhirnya ngajak aku bermain di mall. Ya, apa yang aku bawa ya? Sepertinya aku membawa tas deh. Nah, apa yang ini ya tasnya ya? Ya, coba deh kulihat satu-satu deh. Ini. Nah, sepertinya bukan. Aduh, bukan ini tasnya. Mungkin di lemari satu ini. Nah, ini dia tasnya. Nah, ketemu. Diva ingin bawa tas yang warna ungu ini. Sepertinya cantik sekali dan muatannya juga banyak. Kak! Kak Afifa, ayo cepetan, Diva udah selesai nih. Oke, siap. Kita hitung ya, 1, 2, 3, let's go. Yeay, kita udah sampai, kakak kita udah sampai. Iya sayang, kita udah sampai. Nah Diva, kamu mau beli yang mana? Sebelah sana sepertinya ada kacamata, terus baju, sebelah situ makanan. Kamu memilih yang mana sayang? Sepertinya Diva mau beli kacamata, Kak. Diva mau beli kacamata. Masalahnya di luar panas sekali. Oke, kalau kayak gitu, ayo kita ke sana yuk. Kita mau beli kacamata. Nah, kacamatanya banyak sekali, Diva. Kamu memilih yang warna apa, sayang? Aduh, sepertinya Diva memilih warna apa ya? Sepertinya semuanya bagus semua, Kakak. Ya, tapi kan walaupun semuanya bagus, kamu kan setidak-tidaknya ada yang kamu suka Diva, yang warna apa? Hijau, merah, kuning, biru, atau apa kayak gitu? Ih kakak ini, kak, berarti kalau mau beli kacamata di sini matanya diperiksa dulu ya kak ya? Sepertinya iya Diva, ya sudah kalau gitu yuk kakak tanya dulu ya sama petugasnya. Bapak, permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu. Ini, Diva mau beli kacamata, kira-kira apakah harus diperiksa dulu matanya? Boleh, kalau mau diperiksa tidak apa-apa. Diva, katanya mau diperiksa dulu. Bagaimana kamu berani tidak, sayang? Sepertinya Diva tidak berani. Tidak, kak. Nggak jadi deh, Diva. Nggak jadi mau beli kacamatanya. Ya ampun, kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa. Itu kan cuma diperiksa aja, bukannya disuntik. Aduh, kakak Diva nggak berani. Lihat alatnya aja, Diva udah ketakutan, kakak. Yaudah, kalau kayak gitu, kak. Diva mau borong-borong baju aja deh. Lah terus kacamatanya nggak jadi. Nah kamu tuh bagaimana sih, nggak apa-apa itu kacamatanya bagus. Tidak, nggak mau. Diva nggak mau. Wah pokoknya Diva mau beli baju aja deh. Sepertinya disitu ada kacamata warna hitam kakak. Ih Diva ini. Kakak udah tanya sama petugasnya, jadi kakak malu kan. Kamu itu. Ih tidak apa-apa kak, namanya juga bertanya. Aku mau borong ini. Kak sepertinya itu ada topi kak, sepertinya cantik untuk Diva. Ya ampun Diva, itu topinya besar banget sayang. Itu untuk orang dewasa, bukan untuk kamu. Ih kakak ini, kan apa salahnya kalau aku mencoba. Ya sudah kalau gitu, bentar ya kakak ambilkan ya. Nah ini topinya, coba kamu pakai. Kira-kira cocok gak? Kalau gak cocok gak usah beli ya. Kamu tuh ada-ada aja, ini kan topinya orang tua. Yeay kakak, aku suka. Aku suka dengan topinya. Topinya sangat cantik sekali. Ya ampun Diva, sudah deh kalau kamu suka gak apa-apa. Diangkut aja deh. Satu, terus kamu mau beli apa lagi sayang? Aku mau beli kacamata kak, Oh iya, di sini ada kacamata Diva. Nah ini dia, kebetulan kacamatanya warnanya hitam. Sepertinya cocok untuk kamu. Kak sebentar ya, Diva mau ngaca dulu. Wah, Diva cantik sekali kak dengan kacamata ini. Ya ampun, seandainya kalau ayah sama bunda tahu, pasti dia tidak akan mengenali Diva nih. Iya Diva, ya ampun, kamu seperti apa ya? Kakak juga nggak tahu deh, ngomongnya seperti apa. Terus mau apa lagi sayang? Aduh, sepertinya tas kamu kurang besar deh Diva. Sepertinya kalau kamu belanja sama kakak, lain kali bawa tasnya yang besar ya sayang. Aduh kak, ini kurang besar tasnya. Kakak ini. Sudah deh kalau kayak gitu, kak ini aku pakai aja ya, nggak usah aku masukkan ke dalam tas. Iya tidak apa-apa. Diva sini. Wah sepertinya ada baju untuk seragam sekolah Diva.
Mana kak untuk seragam sekolah? Itu bukan kak, itu untuk baju bermain. Oh iya, kakak lupa, ya ampun. Pokoknya nanti kakak turutin, kakak habis gajian. Yeay, kakak habis gajian. Sepertinya Diva mau beli apa ya? Kak, disini deh, Diva haus. Sepertinya Diva mau makan nih. Nah Diva, kita udah sampai sayang. Sepertinya tidak ada makanan yang kesukaan kamu di sini. Bagaimana, kamu mau lanjut ke lantai berikutnya atau kita pulang? Iya, sepertinya Diva ingin ke lantai berikutnya kak. Kan Diva udah lama gak pernah ke mall. Ya sudah deh kalau kayak gitu, ayo kita naik ke atas yuk. Sepertinya di sana ada barang yang baru deh. Ya mudah-mudahan aja kak ya. Ya hari ini Diva sangat happy sekali. Yeay. Nah sayang, kita udah sampai nih di lantai berikutnya. Iya kak. Ya ampun. Kak, pegangin tasnya Diva dong. Diva sepertinya pengen pipis. Ya ampun, kamu itu ya, baru aja nyampe udah mau pipis. Sini tasnya kakak, biar yang pegang. Iya kak, aduh udah gak tahan lagi, di mana ya tempat pipisnya. Halo anak kecil, ada yang bisa saya bantu? Iya, ya ampun, Diva pengen pipis, udah gak tahan banget nih. Aduh, di mana tempat pipisnya? Oh, kamu mau pipis? Itu ada tempat untuk pipis di belakang kamu. Toiletnya ada di situ. Ah, yaudah. Terima kasih. Aduh, udah gak tahan banget nih. Ya ampun si Diva. Ngerepotin aja jadi orang. Itu ke kamar mandi dari tadi gak keluar-keluar, lama banget sih. Diva, apakah dia kesasar ya? Udah deh kalau kayak gitu. Aku taruh dulu di barang di sini. Aku mau nyari Diva dulu. Aduh, di mana ya Diva ya? Kok udah setengah jam nggak keluar-keluar dari kamar mandi? Itu dia ada orang. Aku mau tanya dulu ah. Bapak, permisi. Aku mau tanya. Ini aku mau tanya. Tadi lihat nggak anak kecil yang kuncritan dua gitu? Oh, anak kecil ada tadi. Tadi dia katanya sih mau kublet pipis gitu. Kira-kira udah keluar belum ya pak dari toiletnya? Belum, dia belum keluar dari toilet. Katanya sih mulus gitu perutnya. Ya ampun Diva. Yaudah terima kasih ya pak ya. Iya, sama-sama. Diva, kamu sebelah mana sayang? Kak, aku di sebelah sini. Ya ampun perutnya Diva mulus banget. Ih, kamu itu tadi pagi kebanyakan makan cabai sepertinya ya. Iya kak, Diva kebanyakan makan cabai. Perutnya Diva mulus banget. Jadi gimana kak belanja kita pada hari ini? Hei, sudahlah kalau gitu. Kakak tunggu, cepetan ya, jangan lama ya. Nanti habis itu kita minum obat ya dek. Kita beli obat biar perut kamu gak sakit. Kakak. Diva udah kapok deh. Diva gak akan makan cabai lagi. Perutnya Diva sakit banget. Yaudah kalau kayak gitu, yuk kita ambil belanjanya, yuk kita pulang aja. Sepertinya kamu pucet banget deh. Iya deh kak, kita pulang aja yuk. Sepertinya Diva juga udah lelah banget nih. Kan Diva udah dapet topi, kacamata, sama... Iya, gak apa-apa. Nanti kita beli bajunya bisa besok lagi ya. Yaudah kalau gitu kita pulang aja yuk.